sensitif yang saya cakap tu. Ha, yeah. Cantik tak? Cantik sangat. Asalnya owner ni memang Arsenal. Ternyata sekali. Boleh tengok kat bakal ni, semuanya adalah gambar Arsenal. Dan depan kita ni ada apa ni? Okey, depan kita ni adalah antara menu istimewa DJR Cafe. Nama dia adalah DJR Seafood. Nampak macam sedap, udang dia banyak, dalam banyak. And portion untuk seorang kan ni? Ya, ikutkan sepatutnya seorang tapi saya tak rasa yang boleh habiskan. Kita share lah. Okey, so sebelum kita makan, kita cuba dulu rasa air dia. Okay, depan air sekarang ni adalah Milo Lele. Wah, nampak macam memang lele betul lah air tu. Ya, lele kan. Okay, depan ikan ni adalah Mango Tango. Nampak menarik. Apa kata kita rasa tu? Memang macam ni Milo berlele. Apa yang nak cakap? Bila sedap tu sampai dia nak cakap. Okay, kita rasa kan yang ni, Mango Tango ni. Rasa mango je memang rasa pure sangat. Rasa macam memang dapat rasa lah mango tu. Okay, so I try dulu elemen.
nampak dia ada sos dia. Dia macam sos Thousand Island kan. Tebal patty dia. Sekejap. Okay, fridge dia. I smell the fish dalam burger. Okay, sos dia dia bukan Thousand Island tau. Dia something special lah dengan sos dia. Okay, so harga dia RM12 sahaja. Sama macam tadi juga, RM12 sahaja. So kalau dia dapat burger, patty. Ada, oh patty ada 2 layer rupanya. Aku nampak orang boleh makan, tak habis kalau makan seorang. Untuk 2 layer RM12 sahaja. Kira sangat berbanding tau. Sebab apa? Bukan saja sedap, portion yang besar, harga dia juga sangat berpatutan. So, apa lagi? Datanglah ke DJI TV. So, jangan lupa untuk like, follow dan share Facebook dan Instagram Creative House of Rhymes. Dan juga jangan lupa like dan subscribe kami di YouTube channel Chowa TV, Rumah Kita, Cara Kita. So,